Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bakul Karpet. Kali ini kita akan mereview karpet Eclipse sesuai dengan gambar ini. Karpet Eclipse produk Rainbow. Ini karpet look motifnya motif kotak-kotak. Penasaran? Tonton video selanjutnya. Oke, teman-teman, kita mulai review singkat karpet Eclipse. Karpet Eclipse, karpetnya Rainbow Karpet. Ini memiliki bahan strudon polipropilen BCF. Ini kalau bahannya ini kalau dipegang-pegang, ini rasanya agak kaku ya. Berserat. Besar lebih kaku daripada karpet Bali, karpet Brown. Kalau teman-teman pernah lihat. Untuk konstruksinya sendiri, karpet ini karpet loop. Karpet loop bulu ditekuk dengan warna 5 pilihan warna. Nah, seperti gambar ini. Setiap motif itu memiliki 4 sampai 3 kombinasi warna. Motifnya ya kotak-kotak. Terus untuk benangnya juga sama di loop, dicelup sampai bawah juga. Untuk berat benangnya per meter persegi itu 700 gram per meter persegi, juga nggak terlalu berat ya, nggak terlalu berat. Ukuran karpet meteran standar lah ya. Terus untuk lebarnya karpet ini 3,95 sampai 4 meter. Dengan panjang maksimal 35 meter. Ini untuk konstruksi backing. Nah, ini backingnya sama action back. Pas banget nih. Dua backing latex ya. Kuat, jadi nggak brodol. Dan untuk berat total dari benang sama packingnya ini per meter persegi, jadi satu kali satunya itu sekitar 1 kilo lebih lah. Nanti kalau satu rollnya dengan ukuran 4 meter kali 35 meter itu 330. Ini lumayan berat ini juga kalau panjang ya. Terus untuk tinggi benang ini memiliki 6 mili. Nah, ini kita bukti akan coba. Kita buktikan apakah benar karpet ini 6 mili. Ini teman-teman coba lihat nih. Ya, 6 mili ya. 6 mili atau nanti dibandingin pakai uang koin. Nah, uang koin coba, uang koin. 1 ya. Ini 2. 3. Ini kalau 3 ini masih tinggian koin kayaknya. 11 12 sama 3 lah. 3 koin. Kita 3 koin 500-an ini. Gitulah. Terus untuk pilihan warna, ini ada warna black. Ada warna blue. Ini ada warna pink. Terus ada pilihan warna ini grey. Ini juga ada red ini cakep juga ini warna-warnanya. Ini cocok banget yang kantor Anda polos-polosan, kasih ini agak rame, jadi kantornya agak bagus. Ya, mungkin itu. Oke, itu tadi review singkat dari karpet Eclipse punyanya Rainbow Carpet. Mungkin
bikin ada kesimpulan sih, karpet ini sih hampir sama kayak karpet Milano yang kita review kemarin-kemarin itu. Cuma kelebihan karpet ini bermotif ya, motifnya lebih bagus, maksudnya lebih lebih punya level agak tinggi dikit dari karpet Milano. Kalau Milano kemarin cuma pintik-pintik, ini agak bagus dari Milano dari motif. Kalau spek sih ya 11-12 sama lah, sama. Untuk kekuatan juga sama, pemasangan juga sama-sama enak. Ya itu sih. Jadi kesimpulannya ini menang motif aja. Oke, mungkin itu sementara review dari kita. Semoga review ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang cari karpet. Jangan lupa subscribe channel kita, like, share, and comment. Tunggu video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.